Awas. Wow. Mau keluar. Pas banget. Lega Halo. Rasanya. Sekarang ambil tisu. Ada orang. Bisa nih. Lihat TikTok bentar ah. Oh, Chris. Lagi ngapain ya dia? Buruan. Ada Chris. Waduh. Halo. Hati-hati dong. Malu banget. Guys, Chris ada di sini. Lihat. Keren. Yes. Hey. Tuh dia. Chris. Waktunya masuk. Kelihatan normal. Chris, nah, anak ini bintang TikTok. Hai. Chris, dia sekelas sama aku. Ya, dia akan ngajarin kamu bikin TikTok, ya kan? Sekarang duduk. Ganteng banget. Hai. Dia nyapa aku. Aku harus fotoin. Tapi harus diam-diam. Potong dikit, terus jadi mode mata-mata aktif. Semoga berhasil. Dia sempurna banget. Sayang. Hey, tadi apa? Aku harus nembak dia. Gini, harus ngomong yang benar. Aku. Dasar aneh. Suka. Chris, puitisnya dilipet aja, terus kasih ciuman. Meg, bisa minta tolong kasih ini ke Chris? Oke deh, lihat gak ya? Enggak. Tapi dipikir-pikir, coba ya. Kamu suka dia. Kasian. Udah gak cukup. Gak mungkin lah. Iya. Aku tunjukin siapa yang cupu. Ini bakal bikin dia kapok. Meg pasti nyesel. Apa? Siapa nih? Bukan aku lah, dia. Maaf, Chris. Maksudnya bukan ke kamu. Aduh, pranknya gagal. Maksudnya kan bukan Chris. Semoga dia gak marah. Kamu cantik hari ini. Makasih, Chris. Ada rencana malam ini? Ya, aku mau ke kafe sama teman-temanku. Habis itu ada Mau ngedate besok? Mungkin. Jam berapa? Gimana kalau jam 7? Rok pendek. Pantesan dia gak suka aku. Aku ngerti. Aku perlu rok pendek kayak dia. Hey, Chris. Sekarang gimana? Bagus kan ya? Dadah. Wow. Yes, dia melihat aku. Tali sepatumu. Bercanda kamu. Tunggu, tali sepatu. Mungkin ruk ini kependekan. Mungkin ya, aku bisa nyampe. Pulang ah. Bisa nih. Please deh, besok pakai velcro aja deh. Ribet banget mau cantik. Sekarang, sekali lagi. Terus, beres. Chris? Chris? Sekolah sudah tutup. Apa? Pulang sana. Kok bisa? Nyebelin. Chris cakep banget. Semoga bisa ngobrol sama dia hari ini. Itu dia. Ayo, cuek aja. Terus aja. Makasih, girls. Kalian keren. Mau bikin TikTok sama aku juga gak? Serius? Apa? Maaf, tapi kamu masih kurang keren. Tapi rokku pendek. Apa jelek? Ya ampun, sis. Lihat deh roknya. Kamu gak bakal bisa sama Chris. Dasar cupu. Tapi konyol banget sih. Dia dan Chris. Gak adil. Gak ada yang suka aku. Emang aku segitunya.
melakukan sesuatu. Hah? Apa tuh? Kayaknya cuma sampah. Debunya. Aku harus berubah untuk Chris. Jadi, kata kecantikan nih. Apa ya? Wah, kayaknya menarik. Hah? Tanganku banyak bulunya. Astaga, mending mulai sama ini. Bakal butuh banyak nih. Di sini juga. Habis ini apa lagi ya? Udah kayak hutan di sini. Mulai. Bersakit-sakit dahulu. 1, 2, 3. Alisku. Aku perlu itu. Sekarang gimana? Ayo dong kotak. Ini bisa nih. Dan sekarang alis baru. Mudah-mudahan bisa. Beberapa garis lagi. Selesai. Oke. Malah lebih bagus dari tadi. Iu, kayak jagung, kuning banget. Pasti ada sesuatu di sini. Oh, pemutih gigi. Wow, pas banget yang kubutuhkan. Ayo coba. Dadah kuning. Pasti berhasil. Bentar lagi. Beres. Wah, mantap. Oh, tapi kumisnya harus dibenerin juga. Ayo coba pakai madu. Siap. Cabut secepatnya. Mulus banget. Sekarang soal jerawat gimana ya? Enggak, Gigi, enggak. Pakai masker ini aja. Sekarang tunggu 5 menit. Bosen deh. Kita nonton video e-girl aja. Dunia lala. Lucu banget. Beres. Kulitku. Chris pasti suka. Tapi penampilanku harus kayak e-girl. Rambutku rusak gara-gara masker. Harus dibetulin. Blow dry aja deh bentar. Wow, kekuatan industri. Anginnya kenceng banget. Astaga naga, kalian ngeringin iler. Nah, bagus. Make up. Sana kamu buku. Simpananku. Chris pasti suka warna ini. Jangan ketebalan, Maya. Terus, dah, selesai. Sempurna. Sekarang kita pesan baju. Bagus nih. Wow, cantiknya. Kayaknya udah cukup. Akhirnya. Halo, hai. Ini paketnya. Yes. Oh, berat nih. Dah. Makasih. Gak sabar lagi. Wow. Tunggu. Apa? Ya. Ukurannya pas dong. Serius nih? Makanya aku gak suka belanja online. Mending ke toko beneran. Ini bagus. Wow, lihat. Banyak banget. Bisa saya bantu? Enggak, makasih. Okay. Kenapa dia nanya ya? Apa dia pikir aku mencuri? Gimana kalau ada yang jatuh ke sakuku dan aku gak nyadar? Santuy, Maya. Kalau butuh bantuan, bilang ya. Enggak, makasih. Saya gak perlu dibantu. Kakak harus nyoba ini. Tapi, kok bisa? Warnanya cocok, iya. Mas, saya gak suka. Gak, harus cobain. Ya, kamar gantinya di sana. Ayo. Ayolah. Nanti pasti terima kasih. Gimana ya? Kok kayak keju Swiss? Wow, pas banget sama kakak. Tapi ada lubang-lubangnya. Enggak, ini pas. Cocok sama kakak. Enggak. Saya mau yang lain, maaf. Yang jeleknya. Ini bagus. Kakak suka? Iya, saya mau ini. Pas banget.
yang luar biasa. Wow, aku dapat barang cantik. Aku harus cari yang matching. Aku tahu. Aku tahu ada di mana ya. Ayo coba. Ketat banget. Pakai bedak tabur bisa kali ya. Oke, oke. Naikin dikit lagi. Bisa ngecilin pahaku. Bisa. Ya. Tiga tahun lalu muat. Harus muat sekarang. Mestinya diet dari dulu. Untung aku pakai deodoran. Mungkin aku bisa ambil sesuatu punya kakakku. Gak sabar deh ketemu Chris. Gimana kalau dia gak mau ketemu aku? Jangan lagi dong. Sekarang harus ke kamar mandi. Halo kawan lama. Saatnya berhasil sekarang. Semuanya karena aku cemas. Lega banget. Wow, lebih ringan lima kilo. Cepetan dong, udah mau keluar nih. Balik lagi ke Chris. Hai Chris. Hai, apa kabar hari ini? Baik, kamu gimana? Baik, kamu cantik hari ini. Oh, makasih Chris. Mau kencan sama aku enggak? Aku? Astaga, tersanjung deh. Yes, yes, aku mau kencan sama kamu. Pergi dari sana. Kok enggak ada yang mau kencan sama aku? Aku kan baik. Oke, Chris. Aku siap. Hah? Apa-apaan? Ada yang salah. Maaf, kamu tahu Chris di mana? Permisi. Hah? Tapi aku Chris. Aku nggak ngerti kenapa pakai baju kayak gitu. Itu kan udah nggak tren lagi. Apa? Tapi seminggu yang lalu masih tren. Ada apa sih? Rok payah, jaket payah. Oke, makeover lagi. Dia pasti akan suka aku. Apa? Ya, jadi aku ngerjain biologi sama... Kenapa sih dia? Malu-maluin aja. Sama kimia. Aku gak akan bisa ngetop. Oh, astaga. Kita berdua pas banget. Aku gak bisa bayangin sama yang lain. Ngerti kan? Oh, Chris, aku juga sama. Ya, sampai besok. Pastinya. Dah. Aman sekarang. Kok tingkahnya aneh sih? Mencurigakan. Aku harus mata-matain. Hai. Siapa tuh cewek? Dia? Dia adikku. Aku harus mendekat. Gak nyangka. Oh, gak apa-apa kalau gitu. Pergi sekarang? Ya. Kok dia tega gitu sih? Oh, kejam banget. Awas dia. Da-da-da-da. Oh, Chris, hey, sayang. Kiri. Mia, kamu ngapain di sini? Aku harus ngasih tahu kamu, ini tentang Chris. Tentang Chris? Apa? Dia ngeduain kamu. Aku lihat dia sama Doris di taman tadi. Enggak, itu pasti bukan Chris. Itu cuma gosip. Kiri, tunggu. Aku punya bukti. Lihat foto-foto ini. Ini mereka. Gandengan. Itu Chris? Iya, itu Chris. Aku tahu ini sakit. Tabah ya. Gak masuk akal. Kita pacaran dan jatuh cinta. Kok dia sama cewek ini? Aku tahu. Dia bilang kita jodoh dan macam-macam lagi. Aku gak nyangka banget. Gak adil. Aku tahu. Gak adil. Ayo. Mending gak usah sama dia. Percaya deh. Tapi Mia, aku patah hati. Gimana aku setelah ini? Ya, pertama, kamu harus berhenti nangisin dia. Dia gak pantas ditangisin. Tapi Mia, please deh. Kamu juga naksir dia kan? Dia sempurna dan aku pas untuknya. Kami pasangan ideal. Semua orang setuju dan sekarang aku bukan apa-apa. Duduk dulu yuk. Pertama, kamu harus tenang. Aku kasih tahu ya, dia milih kamu karena kamu populer. Sekarang dia jadi lebih ngetop daripadamu. Jadi dia udah gak peduli sama kamu. Dia cuma manfaatin kamu. Iya,
aku cewek paling populer iyalah, di sekolah kamu kan? Kamu pintar dan cantik sekali. Aku bisa dapetin cowok yang lebih dari Betul, Chris. Iya. Gini, aku punya rencana. Kita balas biar dia lebih sengsara daripada kamu. Bagus, ya aku suka ide ini. Yes. Dia gak bakal nyangka. Mia, enggak, aku gak mau ketemu dia. Aku sini, takut. Sini, lihat. Aku punya rencana. Tenang aja. Kamu kesana, sembunyi dan lihat aja. Kamu yakin? Dia gak bakal ngeliat aku. Pertama, ganti kolon favorit. Pas dia nyadar, udah telat deh. Nah. Nah, mulai yang serunya. Agak kasihan sih. Bau apa nih? Yuh, Chris. Nafas kamu. Pasti karena keripik. Pakai ini aja. Semoga bisa. Bau banget. Kayak bau bangke. Apa mau coba rencana B? Waktunya bersih-bersih, keluar. Siapa ini? Apa tukang bersih-bersih? Aku tetap harus ganti. Waktunya bersih-bersih, keluar. Kasih itu ke aku. Oke. Semoga ini lebih berhasil. Cuma ganti dikit. Gak perlu ini lagi. Rencananya berhasil. Yes. Oops. Yeah. Sana ganti, okay. Chris. Game semalam gimana? Keren, mantap banget. Betul. Kalian udah siap? Ya, ayo, Chaps. Yeah. Apa itu? Aku bodoh. Bro, belum selesai. Tuh, baru oke. Aku juga bodoh. Keren. Jadi kayak Chris. Ya, sekarang aku. Guys, Jim di mana? Di sana. Makasih. Lihat punggungnya kan? Aku bodoh. Keren banget. Nih, tulis kaosku. Aku keren dan kuat kayak Chris. Ya ampun, gagal lagi. Kok bisa sih? Gagal semua. Mia, mungkin dia gak gitu. Mungkin kami bisa jadi pasangan lagi selamanya. Kitty sadar. Sekali selingkuh bakal selingkuh terus. Dia gak akan berubah. Iya, kamu benar. Jadi gimana dong sekarang? Gak tahu. Aku tahu. Kita harus mengambil miliknya yang paling berharga. Aku. Bukan Kitty, popularitasnya, followernya, Instagramnya. Aku tahu caranya. Ayo. Dengerin baik-baik, oke? Oke. Kita akan melakukan ini. Rencananya di kafe. Dia akan masuk bareng cewek ke sudut belakang. Kamu masuk, dia gak bakal tahu ngomong ke siapa. Dia ketahuan, kalian berdua bebas. Dan kamu bisa balas dia. Bintang Insta jadi cupu. Iya, rencana bagus. Ayo. Bentar. Apa? Gimana caranya buat dia ke kafe? Ada ide? Aku tahu. Ayo. Gak bakal bisa. Maaf deh. Kenapa sih bajuku? Udah bagus kok. Kamu harus ganti gaya. Aku kok gak yakin ya? Ini baru pas. Terus aku harus foto kamu. Gak, biarin aja. Iya, senyum deh. Bagus, Mia, bagus banget nih, lihat deh. Wow, penampilanku baru. Yep, aku suka. Tapi kita fokus ini. Dan kirim. Tapi, kamu yakin ini berhasil? Harusnya. Ada jawaban. Berhasil, yes. Yeay. Permainan yang bagus, bro. Ada pesan? Lihat deh nih. Aku mau kencan sama dia. Ya, man, cakep banget. Keren, bro. Dan dia yang ngajak. Yeah. Oh, man, aku siap-siap dulu. Mantap. Hai. Hai. Kamu cantik deh hari ini. Bisa aja kamu. HP-ku. Sebentar ya. Ya, sayang. Aku di rumah. Iya. Kalau gitu bisa ketemu aku di kafe nggak? Tunggu, nggak bisa. Sampai nanti ya.
Gawat. Aku ke toilet dulu ya. Oke. Waduh, mesti gimana nih? Oh, hai sayang. Hai. Gimana kabarmu? Sebenarnya sih aku males ngomongin ya. Oh, ya udah, kita ngomongin yang lain aja. Tapi aku beneran harus ke toilet. Sorry. Hai. Udah balik? Ya, kamu belum, udah pesan? Aku nunggu kamu, tapi pelayannya datang terus. Astaga, aku lupa nelpon nenekku. Sorry. Mau nelpon sekarang? Oke. Pelayannya mana ya? Gak tahu. Mana sih dia? Ya, aku cari deh. Oke. Ya. Kita pesan aja ya. Sorry. Chris? Sorry. Udah ketemu. Dia akan bawain air minum kita. Bagus. Dengar nggak? Apa? Hai, mana makanan kita? Iya, tadi aku nunggu. Kamu lihat HP-ku? Pelayannya ntar kesini mana? Lagi. Kenapa aku harus cari? Maaf. Wow, gimana? Ya, kamu lihat HP-ku? Gawat. Ketinggalan di mana gitu? Kamu sebentar kembali. Ya. Hai sayang. Makanan? Hari yang gokil, gitu kamu deh. Gimana? Sebentar ya. Masih belum datang ya? Belum ada kita makanan? Kan belum pesan. Oke, aku cek dulu. Oh, capek banget nih. Harus gimana dong? Aku kabur aja deh. Dah semua. Sedikit lagi dan aku bebas di rumah. Kalian berdua di sini nungguin aku. Kalian saling kenal? Iya. Dan kamu ketahuan. Ini salah paham. Aku cuma bantuin Maya belajar. Tolong. Please maafin aku. Itu Chris. Unfollow. Hah? Apa? Enggak, keterlaluan. Unfollow. Apa? Itu Chris? Dasar parah. Unfollow. Kita unfollow juga enggak? Iya. Ayo deh. Menggoda sekali. Oh sayangku, semua sudah siap untuk prom. Gak sabar deh jadi ratu pesta. Ayo coba bajunya. Gak gitulah. Inilah tampak pemenang. Semua cewek. Awas Maya! Minggir! Mundur! Kamu ngerusak bajuku! Buku, pulpen, siap. Oh, itu dia. Ruby cewek tercantik di sekolah. Dia sempurna. Andai aku bisa ke prom sama dia. Ayo. Kakakku lagi ngapain sih? Maya, gak lihat aku lagi sibuk. Jadi pengen belajar. Tahu siapa sih itu? Shakespeare. Bukan itu. Ayolah, siapa sih? Kasih tahu dong. Bukan siapa-siapa. Ruby yang bener. Dia bakal dapet dia lah. Enggak dong. Kakak konyol. Jadi guys, kakakku tuh yang jelas nanti. Aku punya perasaan. Banyak banget buku. Oh, cintaku sayang. Gimana harimu? Oke, dah. Hai. Apa mungkin? Apa aku mimpi? Enggak. Sekarang kesempatanku. Hey. Aku siap. Hai, sayang. Jangan lupa kencan kita hari ini. Ya. Oh iya. Cowoknya. Hey ganteng. Kamu dedahin aku. Hatiku cuma untuk Ruby. Dah. Malam pesta. Senang banget kalau jadi ratu pesta. Ini saatnya Maya bersinar. Lihat-lihat dong. Kamu yang lihat-lihat. Ini salahmu. Kita bakal telat deh. Buruan aja. Pas banget. Tunggu. Aku gak punya makeup. Pasti tikus mainan. Tunggu bentar. Ini bukan ranselku. Lihat kan? Gak perlu panik. Apaan nih? Kaos kaki Chris? Jijik banget sih. Maya, mana PR kamu? Waduh.
Mestinya sih di sini. Di mana sih? Aha, ini dia. PR, Chris. Maya, ini bukan PR-mu. F. Bukannya pertama dan terakhir, peduli amat. Dapat F sekali lagi, kamu gak boleh ke prom. Ya, prom? Kalau aku gak datang, bakal gawat nih. Lengket banget. Gak ada pulpen, aku perlu tasku. Oh, ini dia. Sekali lagi, F. Aku gak bakal jadi ratu pesta. Aku butuh bantuanmu. Bantu apa? Saudara kan harus tolong menolong. Oke. Aku mau dapetin Ruby. Dan aku mau ke pesta prom. Ayo saling membantu. Sepakat. Sepakat. Oke, ayo. Ini kesempatan terakhir kalau mau jadi ratu pesta. Harus dapat A. Kesempatan terakhir? Gawat. Banyak banget. Chris, aku perlu bantuanmu. Oh, jantungku! Chris, aku apa? Gawat, tolong! Aku untuk kertasnya. Dapat, ini cara dapat nilai bagus. Darurat, darurat! Chris, saya... Barusan apaan? Obatin ke dokter dong. Sip. Bagus, Chris. Makasih. Hidung ibu masih terbakar. Selesai. Lihat ya. Bagus sekali, Maya. Kamu boleh ke pesta prom. Yes, aku akan jadi ratu pesta. Mimpiku akan jadi kenyataan. Gokil banget. Ya, bener. Bentar deh. Apa? Alex dan Ruby. Mereka putus. Astaga. Iya, bro. Putus? Girls, aku bebas sekarang. Lihat nih cowok sejati. Oke kan? Tega banget sih. Om Alex. Tapi ini bagian terbaiknya. Beneran nih. Ini kesempatanku. Pertama, beliin dia bunga yang indah. Terus, ajak dia makan malam yang enak. Musik bagus. Kamu harus bawa dia ke konser. Pasti Ruby jadi milikmu. Dia jadi milikku. Sip, sekarang kamu siap latihan. Oke, mungkin. Tip pertama. Bunga, ini. Makasih. Bunga palsu. Terus? Makan. Ajak dia makan malam. Betul, Lilin. Untuk kamu juga. Lilin? Bagus. Oke, kan? Chris, ajak dia ke konser musik. Oke, beres. Gak jelas banget ya. Udah ya. Tapi aku kan belum selesai. Gagal deh. Aku gak akan dapetin Ruby. Mungkin kamu harus berubah penampilan. Wax. Gak mau ah. Gak sakit banget kok. Satu, bener. Dua. Apa? Gak sakit? Tenang, aku bakal cepat. Yang penting selesai. Sekarang baju baru. Tapi apa? Coba ini. Kamu gak suka gayaku? Oke deh. Jadi, gimana menurutmu? Ya, enggak. Oke. Jarok! Gimana? Mungkin coba yang beda. Oke, lihat ya ada apa. Ini pas sama lipstikku nggak? Salah warna. Nggak ada yang kamu suka. Kamu terlalu pemilih. Ya, kan kamu harus lebih modis dan... Biar aku pilih sendiri.
Lihat nih. Lumayan. Tapi kita bisa bikin lebih keren. Cuma perlu dikit jujing di rambutmu. Nah, beres. Wow, mantul. Boing, boing. Bagus, boing, sekarang boing, kamu siap boing, ayo, boing, boing. Pertama, kamu harus ngomong itu Ruby. Cantiknya sempurna. Ini kesempatan ngomong sama dia. Tenang, aku bantuin. Pakai mie. Tua, tua, berhasil. Ayo, maju. Gak bisa. Umpat. Dia cantik banget. Aku gak bisa, Maya, gak bisa. Tenang, dengerin aku. Aku bantu. Kamu yakin? Oke deh. Ayo coba. Mendekat, mendekat. Jangan terlalu dekat. Hai. Hus, Lala. Chris, hai. Hai. Ambil ini. Ambil. Oke. Semoga kamu yakin. Terus apa? Gak bagus nih. Bukan dia, bunganya. Di sebelah. Bentar ya. Ini. Makasih, cantik sekali. Manisnya. Mau ke pesta prom sama aku gak? Mau ke pesta prom sama aku gak? Apaan nih? Bau apa nih? Bau banget. Pergi sana. Pergi sana. Apa? Bukan kamu, bukan kamu, bukan kamu. Bukan kamu, bukan kamu. Bukan. Kita gak apa-apa. Kamu lucu deh. Sampai nanti di pesta. OMG, aku mau ke pesta bareng Ruby. Dia bilang ketemu di sini. Sekarang waktunya. Hey, semuanya buram. Aku gak bisa lihat, tolong. Hey Ruby, kamu cantik hari ini. Yuk berangkat. Ruby, ayo. Ruby, kalau kamu berubah pikiran gak apa-apa. Tapi, hey. Ngomong dong. Aku Please. Paham kok. Kecepatannya. Pakai ini. Ruby, hey. Tapi... Ruby! Benar. Siap? Ayo. Mau tahu sesuatu tentang teori? Selamat datang di Pesta Prom 2022! Kami perkenalkan Ratu Pesta Prom 2022! Siapa? Beri tepuk tangan untuk Maya! Terima kasih, terima kasih! Astaga, wow, cantiknya! Selamat ya! Lebih baik untuk kelar ini. Aku mau kuku panjang. Sebentar ya. Enggak. Enggak. Pemenang tahun lalu. Dengan kuku ini aku akan menang kontesnya. Sebentar. Sedikit lagi. Simpan kembaliannya. Gak jadi deh. Huh?
Apa perlu bantuan? Iya, tolong ya. Ini gak usah. Berkurang sehari. Kontes kecantikan. Oke, dua hari lagi. Tidak. Lumayan gampang dengan kuku panjang. Aduh, harus ilangin jerawatnya. Krim penenang. Jerawatku pasti hilang. Yeay. Kubilang juga apa? Au, au, au. Aduh. Harus aku bersihin. Gak akan ada yang tahu. Saatnya bulu mata. Pakai juga cantik. Berhasil. Ya elah. Ups, gak ada lagi. Coba gaya baru aja. Ada yang bisa ngerusak hari ini. Hey Luna. Kamu mau coklat? Makasih. Kuku kamu panjang banget ya. Iya. Suara apa tadi? Bukan apa-apa. Hari ini aku mau kegiatanmu. Latihan sepak bola, mau ikutan? Oke. Iya, aku kan jadi cewek paling cantik di sana. Keren kan? Enggak. Ups, sorry. Aku balikin nih. Au. Hei Luna, tangkap! Kamu oke juga ya? Yeay! Apa ada bola lagi? Gak ada! Kok bisa gitu? Mending aku pulang aja. Aku pengen kayak kamu. Luna, tisu toiletnya mana? Ups. Aku perlu spatula. Apa? Aku nggak mau nyuci piring. Gampang. Luna, kok gak pakai spatula?
cuci piringnya. Iya. Luna, kamu gak boleh cuci piring lagi. Hore! Makasih, Ma. Selamat pagi, anak-anak. Semoga kalian sudah belajar ya. Ini soal kamu, Luna. Luna. Selesai. Luna? Gagal lagi? Kamu mesti belajar lebih rajin biar lulus. Iya. Bikin laporan ya. Jangan sekarang. Ya ampun. Yah, ini ada gunanya juga. Aku nemu 2 tiket konser. Tiket terakhir. Kamu mau ikut gak? Luna. Ya, tiketnya habis. Kukunya belin. 1 hari lagi. Hari Hani. Aku mesti pesan lagi. Tunggu. Pakai hidung aja. Sudah dipesan. Layanan pengantaran make up. Aku benerin nanti. Gak semua pemenang kukunya panjang. Yang benar. Dan pemenangnya Luna. Makasih. Yeah, cantik. Sedikit lip gloss, eyeshadow, berkilau banget. Singkirin jerawat pakai krim. Langkah terakhir, hilangin kumisnya. Yeah, aku bakal tampil sempurna hari ini. Oh, aku punya kumis. Gak boleh kayak gini. Aku harus cabut kumisku. Pasti bisa. Yay! Hah? Apa itu? Kayaknya aku punya ide. Ayo pakai benang ini. Terus bentuk angka 8. Ya, bagus. Oke, ayo coba. Oh, kayaknya bisa. Yay!
Akhirnya, ngapain lagi ya? Oh, wow, cantik banget. Aku mau tato lagi. Pelayan. Bentar. Mana yang lebih bagus ya? Aku suka yang ini. Pakai ini di tangan, tempelin. Sekarang aku pakai spons ini. Yeah, ayo lihat hasilnya. Sempurna. Gak akan ada yang tahu kalau tato ini palsu. Aku bakal jadi seniman tato. Buat sketsa di benda yang bulat kayak kaleng. Sekarang aku tinggal gambar di atas kaos kaki ini. Ini warna kulit, jadi gak akan ketahuan. Selesai, ayo kita coba. Hagi-wagi ini imut banget. Ada yang kurang. Mungkin glitter? Bukan. Eyeshadow? Bukan. Oh, benar juga. Tentu saja eyeliner. Itu yang kurang. Aku bakal coba yang ini. Ini bakal cocok sama eyeshadow aku. Luar biasa. Aku mau makeup yang cantik ini. Aku harus cari cara lain. Benar juga. Aku jenius. Sini ya, pensil. Tapi aku gak butuh kamu. Aku cuma butuh warnamu. Bagus. Ayo pakai ini. Makasih banyak. Sama-sama. Hai, teman-teman. Kalian ketawain apa sih? Kalian kok jahat sih? Hey, kamu gak apa-apa. Sini aku bantu. Makasih. Dia ganteng banget. Halo. Kamu naksir dia? Iya. Tapi aku gak selevel sama dia. Tenang aja, nanti aku bantuin. Ayo. Asik. Wow, kamu beneran tinggal di sini? Ya ampun, apa ini? Kayaknya lucu banget. Yaudah. Kalau itu apa ya? Gak ada gunanya. Wow. Pintu apa ini? Aku gak ingat. Ayo kita lihat. Apa? Kok bisa? Ini pantai pribadiku. Ngomong-ngomong, ayo kita ke ruang kuku. Ayo betulin dulu kuku kamu. Aku tunggu di ruang tamu ya. Tunggu, tapi siapa yang bakal betulin ini? Coba aku lihat sini. Nih. Aku coba dulu ya. Enggak. Kayaknya kita butuh ini. Ayo. Ini juga gak bisa. Gimana kalau ini? Ayo. Selesai. Yay. Aku punya kutex yang pas buat kamu. Wah, keren banget. Wah, aku suka ini. Terakhir, kita tambahin detail yang imut. Taruh jarimu di sini dan percaya aja sama aku. Jadi deh, imut kan? Wah, gemesin banget. Ini juga warna favorit aku. Makasih. Sama-sama, sekarang pergi ke ruang tamu. Bener juga. Ini ruang tamu. Kamu tahu cowok suka apa? Gak tahu. Senyum yang berkilau. Coba tunjukin senyummu. Tenang aja, sini aku bantuin. Aku punya kotak kecantikan untuk ini. Ini bakal bantuin kamu. Lihat, olesin aja pasta gigi di dalam sini. Ayo, buka mulut kamu. Bilang. Benda ini aneh banget. Berhasil nggak? Sekarang gimana? Sip, jauh lebih baik. Ada yang aneh sama alis aku. Alismu butuh perawatan. Coba lihat ada apa di kotak kecantikanku. Mana ya? Oh, iya. Mungkin ini. Ayo coba ini.
kacamata yang lumayan bagus. Tapi kekecilan. Ah, sini aku bantu. Pakainya tuh gini. Iya, yeah. Tenang aja sayang. Aku bakal urus alis kamu. Oh, bagus. Iya, yeah. Tapi bibir kamu juga butuh perawatan. Hey, gimana kalau ini? Aha, ini pasti ngebantu. Aha, yeah. Aneh. Hah, gimana berhasil? Ada yang kurang. Kak, kayaknya lip gloss ini cocok untuk kamu. Begini caranya. Keren banget. Udah selesai? Hah, sentuhan terakhir. Bulu mata palsu. Gimana penampilanku? Bagus. Kumis. Oh, ya udah, biar aku aja. Sekarang ayo kita lihat. Alat kecil ini bakal ngebantu kamu. Pertama, kamu lem stripnya terus pakai bulu mata palsu ini. Selesai. Rambutku berantakan. Jangan khawatir. Sini aku betulin. Lihat, aku punya ide. Nyalakan ini dan mulai. Kamu yakin bakal berhasil? Iya, tentu aja. Tenang aja. Sekarang kita ganti pakaian kamu. Wow. Oh, hey, tempat ini cantik. Waktunya ngerombak pakaian. Ini. Wow. Hey, aku suka banget ini. Ini kebesaran. Jangan begini. Mungkin begini atau begini. Wow, gaun ini cantik. Kapan terakhir kali kamu cukuran? Tenang, kita bakal betulin ini dalam sekejap. Relax, kita hanya perlu mangkas semak belukar ini. Hampir selesai. Wow, jadinya halus banget. Luar biasa. Apa ini? Bokongmu bagus. Oh, aku juga mau itu. Hey, kamu bisa bantu aku? Ya, tentu. Tunggu sebentar. Oke, sip. Pakai ini. Bagus banget. Aku punya hadiah buat kamu. Tunggu bentar. Oh iya, ini dia. Koper emas rahasiaku. Ayo pakai ini. Nih. Makasih. Wah, cocok banget sama kamu. Kamu udah siap. Ayo ajak Chris kencan. Tunggu, sekarang. Enggak. Jangan, aku belum siap. Chris bilang iya. Serius? Sekarang, temui dia. Aku udah telat. Dah. Hari yang indah. Aku bersahabat dengan Rachel. Dia ngebantuin aku kencan sama Chris. Wah. Terus aku bilang, bro, itu gak akan berhasil. Tapi dia gak dengerin, kan? Tunggu bentar. Siapa itu? Terus mobil itu terbang langsung dari gunung. Mereka pacaran ya? Harus kucek dulu. Pemiliknya minta $100,000. Aku bilang, bro, udahlah. Kamu gak punya uang sebanyak itu. Tapi dia jelas gak dengerin. Terus, aku gak yakin dia bakal ngerampok bank. Dia hianatin aku. Dia pengkhianat. Kamu kan temanku. Aku kira aku bisa percaya kamu. Beraninya kamu nelpon aku. Siapa yang datang? Kamu mau apa? Luna, kenapa kamu gak datang? Aku percaya kamu. Kamu temanku. Aku ceritain semua rahasiaku. Apa? Kamu ngomong apa sih? Dan aku gak butuh kalung konyol ini lagi. Nih, aku balikin. Luna, kenapa kamu nangis? Kamu kenapa? Kalian pembohong. Kalian pacaran. Apa? Kalian pembohong.
Luna, tunggu. Dia kakakku. Apa? Yap, dia adikku. Serius? Wah, aku senang banget. Oke, semoga kalian awet ya. Wow. Mau keluar. Pas banget. Lega Halo. Rasanya. Sekarang ambil tisu. Ada orang. Bisa nih. Lihat TikTok bentar ah. Oh, Chris. Lagi ngapain ya dia? Buruan. Ada Chris. Waduh. Oh. Halo. Hati-hati dong. Oh, malu banget. Guys, Chris ada di sini. Lihat. Keren. Yes. Hey. Tuh dia. Chris. Oke. Waktunya masuk. Kelihatan normal. Chris, nah, anak ini bintang TikTok. Hai. Chris, dia sekelas sama aku. Ya, dia akan ngajarin kamu bikin TikTok, ya kan? Sekarang duduk. Ganteng banget. Hai. Dia nyapa aku. Aku harus fotoin. Tapi harus diam-diam. Potong dikit, terus jadi mode mata-mata aktif. Semoga berhasil. Dia sempurna banget. Sayang. Hey, tadi apa? Aku harus nembak dia. Gini, harus ngomong yang benar. Aku. Dasar aneh. Suka. Chris, puitisnya dilipet aja, terus kasih ciuman. Meg, bisa minta tolong kasih ini ke Chris? Oke deh, lihat gak ya? Enggak. Tapi dipikir-pikir, coba ya. Kamu suka dia. Kasian. Gak mungkin lah. Itu rahasia. Udah tunjukin siapa yang cupu. Ini bakal bikin dia kapok. Meg pasti nyesel. Apa? Siapa nih? Bukan aku lah, dia. Maaf, Chris, maksudnya bukan ke kamu. Aduh, pranknya gagal. Maksudnya kan bukan Chris. Semoga dia gak marah. Kamu cantik hari ini. Makasih, Chris. Ada rencana malam ini? Ya, aku mau ke kafe sama teman-temanku. Habis itu ada se... Mau ngedate besok? Ya, mungkin. Jam berapa? Gimana kalau jam 7? Rok pendek. Pantesan dia gak suka aku. Aku ngerti. Aku perlu rok pendek kayak dia. Hey, Chris. Sekarang gimana? Bagus kan ya? Dadah. Oh, wow. Yes, dia melihat aku. Tali sepatumu. Bercanda kamu. Tunggu, tali sepatu. Mungkin rok ini kependekan. Mungkin ya, aku bisa nyampe. Pulang ah. Bisa nih. Please deh, besok pakai velcro aja deh. Ribet banget mau cantik. Sekarang, sekali lagi. Terus, beres. Chris. Sekolah sudah tutup. Apa? Pulang sana. Kok bisa? Nyebelin. Chris cakep banget. Semoga bisa ngobrol sama dia hari ini. Itu dia. Ayo, cuek aja. Terus aja. Makasih girls, kalian keren. Mau bikin TikTok sama aku juga gak? Serius, apa? Maaf, tapi kamu masih kurang keren. Tapi,
tapi rokku pendek. Apa jelek? Ya ampun, sis. Lihat deh roknya. Kamu gak bakal bisa sama Chris. Dasar cupu. Tapi konyol banget sih. Dia dan Chris. Gak adil. Gak ada yang suka aku. Emang aku segitunya. Aku harus melakukan sesuatu. Hah? Apa tuh? Kayaknya cuma sampah. Debunya. Aku harus berubah untuk Chris. Jadi, kata kecantikan nih. Apa ya? Wah, kayaknya menarik. Hah? Tanganku banyak bulunya. Astaga, mending mulai sama ini. Bakal butuh banyak nih. Di sini juga. Habis ini apa lagi ya? Udah kayak hutan di sini. Mulai. Bersakit-sakit dahulu. Satu, dua, tiga. Alisku. Aku perlu itu. Sekarang gimana? Ayo dong kotak. Ini bisa nih. Dan sekarang alis baru. Mudah-mudahan bisa. Beberapa garis lagi. Selesai. Oke. Malah lebih bagus dari tadi. Iyuh, kayak jagung, kuning banget. Pasti ada sesuatu di sini. Oh, pemutih gigi. Wow, pas banget yang kubutuhkan. Ayo coba. Dadah kuning. Pasti berhasil. Bentar lagi. Beres. Wah, mantap. Oh, tapi kumisnya harus dibenerin juga. Ayo coba pakai madu. Siap. Cabut secepatnya. Mulus banget. Sekarang soal jerawat gimana ya? Enggak, Gigi, enggak. Pakai masker ini aja. Sekarang tunggu 5 menit. Bosen deh. Kita nonton video e-girl aja. Dunia lala. Lucu banget. Beres. Kulitku. Chris pasti suka. Tapi penampilanku harus kayak e-girl. Rambutku rusak gara-gara masker. Harus dibetulin. Blow dry aja deh bentar. Wow, kekuatan industri. Anginnya kenceng banget. Astaga naga. Sekalian ngeringin iler. Nah, bagus. Make up. Sana kamu buku. Simpananku. Chris pasti suka warna ini. Jangan ketebalan, Maya. Terus, dah, selesai. Sempurna. Sekarang kita pesan baju. Bagus nih. Wow, cantiknya. Kayaknya udah cukup. Akhirnya. Halo, ini paketnya. Yes. Oh, berat nih. Dah. Makasih. Gak sabar lagi. Wow. Tunggu. Apa? Ya. Ukurannya pas dong. Serius nih. Makanya aku gak suka belanja online. Mending ke toko beneran. Ini bagus. Wow, lihat. Banyak banget. Bisa saya bantu? Enggak, makasih. Okay. Kenapa dia nanya ya? Apa dia pikir aku mencuri? Gimana kalau ada yang jatuh ke sakuku dan aku gak nyadar? Santuy, Maya. Kalau butuh bantuan, bilang ya. Enggak, makasih. Saya gak perlu dibantu. Kakak harus nyoba ini. Tapi, kok bisa? Warnanya cocok, ya. Mas, saya gak suka. Enggak, harus cobain. Ya, kamar gantinya di sana. Ayo. Tapi saya gak mau. Enggak. Nanti pasti terima kasih. Gimana ya? Kok kayak keju Swiss?
Wow, pas banget sama kakak. Tapi ada lubang-lubangnya. Enggak, ini pas, cocok sama kakak. Enggak, saya mau yang lain, maaf. Lain jeleknya. Ini bagus. Kakak suka? Iya, saya mau ini. Pas banget. Hari yang luar biasa. Wow, aku dapat barang cantik. Aku harus cari yang matching. Aku tahu. Ada di mana ya? Ayo coba. Ketat banget. Pakai bedak tabur bisa kali ya? Oke. Naikin dikit lagi. Bisa ngecilin pahaku. Bisa. Ya. Tiga tahun lalu muat. Harus muat sekarang. Mestinya diet dari dulu. Untung aku pakai deodoran. Mungkin aku bisa ambil sesuatu punya kakakku. Gak sabar deh ketemu Chris. Gimana kalau dia gak mau ketemu aku? Jangan lagi dong. Sekarang harus ke kamar mandi. Halo kawan lama. Saatnya berhasil sekarang. Semuanya karena aku cemas. Lega banget. Wow, lebih ringan lagi. Cepetan dong, udah mau keluar nih. Balik lagi ke Chris. Hai Chris.